kebutuhan soal perut, tujuan kunjungan ke coffee shop kian bertambah, mulai pertemuan rekan bisnis, pekerjaan, hingga kebutuhan gaya hidup. Salah satu coffee shop yang menawarkan konsep semi-industrial yang nyaman di kota Tangerang ialah Detik Seduh Coffee and Space. Kalau orang-orang bilang ini konsepnya apa ya? Semi-industrial mungkin ya di sini ya. Kebetulan di daerah sini, Ketapang sini tuh kayaknya belum ada deh konsep seperti ini ya. Akhirnya gue timbulkan konsep seperti ini. Mereka menyajikan menu andalan yang membuat lidah bergoyang, diantaranya menu kafe tersedia Detik Coffee Signature, serta untuk non-kafe tersedia Strawberry Funky, Leci Funky, dan Detik Cheesecake. Selain itu, tersedia menu cemilan dan makanan rekomendasinya yaitu mix platter dan chicken skin. Kopinya tuh ada Detik Coffee Signature, sama non-kopinya ada Strawberry Funky, ada Leci Funky, sama Detik Cheesecake. Cemilan tuh yang best seller di sini tuh ada mix platter sama chicken skin mungkin. Kalau untuk kopi dibanderol dari start 18 ribuan, kalau untuk cemilan start 20 ribuan sih. Jam operasi Detik Seduh Coffee and Space dimulai pukul jam 4 sore hingga jam 12 malam. Yang buka setiap hari berada di Jalan Ketapang Raya, Sawah Dalam, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Karena banyak customer yang, "Mas, lu kenapa nggak buka jam 11 lagi?" Karena di sini gue lagi pengen fokus buka sore. Kayaknya ngopi sore lebih asik deh dibanding ngopi siang karena masih panas di sini kalau siang. Jadi gue buka jam 4 sore, gue closing jam 12 malam. Untuk lo orang Tangerang, lo harus datang ke sini ngopi sore-sore, gue seduhin manual brew yang enak. Oke, thank you. Zidan Febriansyah, Wahyu Firdaus, Tangerang TV.